Ini lautan manusia pendukung Anies Baswedan nih. Enggak ada campur jin, enggak setan, enggak ada di sini. Ini manusia semua nih. Ya. Tuh, manusia semua tuh, Bang. Semua manusia, enggak campur jin. Enggak ada banting. Satu pun enggak ada dapat kupon acara tai, panitia budu-budu enggak ada otak semua. Guys, kita tanya, apa sih niat mereka ke Jakarta untuk milih Anies Baswedan? Kenapa ke Jakarta? Untuk apa? Menginginkan 70% Anies menang. Mantap. Ini harus Anies presidennya. Ah, presidennya Anies. Oke. Oke. Anies Gus Imin. Oke, mantap. Harus ada perubahan Indonesia. Masya Allah, mereka pada pakai selimut semua, guys. Lihat, guys. Waduh, ini mau tidur atau mau berjuang ini? Berjuangan dan doa. Berdua benar luar biasa, emak-emak ini tua-tua semua, guys. Mereka, guys. Ya. Bahagia aku bila pemimpinku Anies Gus Imin, pilihan hatiku. Mari bersama bangun Indonesia, jayalah selama-lamanya. 2024 2024 Anies menang. Masya Allah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam nusantara. Guys, saya ingin mencari kesenangan dulu ya, mencari hiburan. Oleh karena itu, salah satu obat penghibur saya adalah dengan menyaksikan atau melihat, mereaksi video-video dari pendukung-pendukung Pak Anies yang penuh semangat, antusias. Dan mereka sangat yakin, percaya diri dengan ambisi yang sangat tinggi bahwa Pak Anies akan memenangi Pilpres satu putaran dengan perolehan suara 70%, guys. Oke, guys, mari kita tersenyum, tertawa, berbahagia bersama berikut ini. Selamat pagi warga pendengar saya. Band yang kita tunggu-tunggu telah hadir di radio kita. Mari kita sambut. Bang, Wan-wan di mana? Oh. Cuma satu, kepengennya sehat, fasilitasnya ada. Harga beras naik, perut keroncongan, semoga bisa makan. Gaji ku pas-pasan, gak punya tabungan, semoga bisa mapan. Amin saja dulu. Asik. Amin bareng Anies Gus Imin. Pemimpin lama kau, asikkan fotona. Indonesia berkah. Amin aja nonton konser di lapangan desa, gak usah ke Jakarta. Koruptor dihukum tanpa ada diskon, biar gak bebas hedon. Ibu-ibu sekarang. Pengen pupuk gratis, petani sejahtera. Kreatif guys ya, asing. Tua atau muda, semua bahagia. Amin pemimpinnya. Amin saja dulu.
Keren banget lagunya guys ya. Kreatif sekali. Eh belum selesai, masih ada. Jujur gue cukup kasihan sama Pak Anies Baswedan ketika dia diwawancarai atau ketika dia disuruh untuk memberikan statement politik seperti dalam debat atau sebuah wawancara, karena masyarakat ini udah terlanjur terkena halo effect atau bias dalam memandang Pak Anies Baswedan ini. Jadi gini, ketika ada debat atau ketika ada dialog publik, apa sih yang paling dibutuhkan? Yang dibutuhkan kan isi dari apa yang dia bicarakan itu berkualitas atau enggak gitu loh. Menurut saya dari ketiga calon itu, Pak Anies adalah salah satu orang yang paling bagus cara komunikasinya. Ini gue fair ya untuk menilai cara komunikasi, karena gue debaters juga. Jawaban Pak Anies ini adalah yang urutan berbicaranya itu paling logis, penggunaan bahasa dan kosakatanya cukup bagus, runtut, dan logikanya cukup masuk, meskipun penjelasannya cukup panjang juga. Tapi menurut saya, dari segi substansi yang dibawa Pak Anies, itu menurut saya lebih unggul daripada dua calon yang lain. Kalau Pak Ganjar, itu lebih penggunaan emosional, seperti intimidasi atau penggunaan cara komunikasi yang seakan-akan dia kelihatan menguasai panggung gitu loh. Tapi ya, kalau saya bilang Pak Ganjar itu sangat bagus dalam penguasaan emosional dalam berbicara. Kalau Pak Prabowo itu jujur kayak masih kurang, tapi ya apapun yang keluar dari mulutnya Pak Prabowo, saya rasa itu hasil briefing dari timnya dia. Karena ya, saya sangat suka dengan Pak Prabowo karena dia melibatkan banyak orang-orang ahli. Jadi saya rasa apapun yang keluar dari mulut Pak Prabowo itu pasti dengan perhitungan yang sangat akurat. Tapi kalau Pak Anies ini menggunakan retorika yang memang sangat sangat masif digunakan dalam politik-politik internasional gitu loh. Kalau kalian ngelihat baik Joe Biden atau Donald Trump, itu selalu menggunakan bahasa-bahasa yang keras, tegas, lugas, dan menggunakan retorika juga seperti yang sering dibawa sama Pak Anies Baswedan. Tapi sayangnya, orang-orang tuh tidak akan pernah fokus dengan apapun substansi yang dibawa oleh Pak Anies Baswedan, apapun itu, sebagus apapun, karena orang-orang sudah termakan halo effect kalau Pak Anies ini jago ngomong doang, tapi nggak bisa kerja. Ini yang gue agak kasihan sih. Karena kalau memang debat, dialog publik, apapun itu, kan memang yang dibutuhkan itu kan substansi cara berpikir politiknya dia ya. Itu yang harusnya dilihat orang. Tapi orang itu larinya ke, ya jago ngomong, tapi nggak bisa kerja, dan lain sebagainya. Menurutku halo effect ini harus segera dibenahi sama tim pemenangannya Pak Anies, supaya orang-orang itu berhenti untuk berpersepsi demikian, sehingga orang-orang juga akhirnya bisa fokus sama substansi. Karena kalau dalam debat kan memang yang dicari substansi bicaranya. Tapi sayang sekali kalau Pak Anies banyak bicara itu dianggapnya banyak bicara tapi nggak bisa kerja. Sehingga sulit sekali Pak Anies untuk menyampaikan gagasannya. Karena bahkan sebelum nyampein gagasannya, rakyat itu udah langsung bilang, alah paling ini muter-muter. Bahkan sebelum Pak Anies itu ngomong sendiri. Semoga tim sesnya bisa memperbaiki itu. Bagaimana cara membangun citra ulangnya. Oke, jadi begini Mas ya, udah sangat sulit bagi Pak Anies atau tim kampanye untuk merubah akan hal ini ya. Untuk mengubah pandangan orang yang Mas sebut sebagai halo effect tadi ya. Karena kalau ingin mengubah pandangan orang bahwa Pak Anies ini dia bukan hanya bisa ngomong tapi juga bisa kerja, nah itu perlu pembuktian dulu ya. Tetapi kita melihat sudah selesai masa jabatan Pak Anies sebagai gubernur DKI, terkecuali beliau ini masih mau lagi atau turun lagi untuk menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta untuk kedua kalinya ya, atau jabatan publik lain selain presiden ya. Kita perlu pembuktian bahwa Pak Anies itu tidak hanya jago berretorika, jago berkata-kata, tapi juga bisa bekerja guys ya. Perlu ada pembuktian ulang kalau memang ingin merubah yang seperti Mas tadi sebut halo effect itu. Untuk berubah orang tidak berpandangan seperti itu ya, harus ada pembuktian lagi ya. Tapi kalau sekarang dia berambisi jadi presiden, ya tinggal terima aja kalau memang itu sudah menjadi framing dari masyarakat kita kepada Pak Anies, bahwa kalau untuk berkata-kata ya Pak Anies ini jagonya ya, untuk berretorika Pak Anies ini jagonya. Tetapi apakah kata-kata itu selaras dengan konsistensi, dengan pekerjaannya, dengan kinerjanya, dengan keputusan-keputusannya dalam beliau selama beliau menjadi pemimpin? Nah itu yang
yang tidak connect, yang tidak apa ya, tidak konsisten ya. Seperti dulu beliau mengatakan tidak akan menentang reklamasi, tidak akan melanjutkan reklamasi, tapi ternyata setelah dipilih menjadi pemimpin beliau tetap melanjutkan reklamasi itu ya. Lalu kemudian air itu dari atas diturunkan ke bawah ya, ke dalam tanah ya, tetapi ujung-ujungnya dia juga bekerja untuk bagaimana membenahi melalui gorong-gorong yang ada di Jakarta ya. Itu artinya dia tidak konsisten dengan kata-katanya. Laki-laki itu dipegang dari kata-katanya ya. Jangan hanya berkata-kata, tapi Anda tidak mampu atau Anda tidak bisa untuk mewujudkan kata-kata Anda itu. Anda tidak konsisten dengan kata-kata Anda itu. Kalau kata-kata berteori, prakteknya nol ya, sama aja ya. Lebih baik tidak mampu berkata-kata ya, atau minim dalam berkata-kata, tetapi lebih banyak bekerja. Itu yang kita butuhkan sekarang guys ya. Kita tidak kenyang hanya dengan kata-kata, tapi kita butuh adalah bagaimana hasil kerja nyatanya guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemarin tanggal 19 Oktober 2023, akhirnya pasangan Amin, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin menjadi pasangan capres dan cawapres yang pertama secara resmi didaftarkan ke KPU. Ini artinya bahwa kita semua telah berhasil bersama-sama mengantarkan pasangan Amin memasuki babak baru gerakan perubahan. Kita semua pantas bersuka cita karena ini adalah hasil perjuangan kita bersama, jerih payah kita semua. Berhasil mengantarkan pasangan Amin ke KPU adalah sebuah pencapaian bagi kita semua, karena pasangan Amin adalah satu-satunya paslon yang sama sekali tidak mendapatkan kemewahan dan perlakuan karpet merah. Bahkan sebaliknya, sepanjang jalannya ditaburi kerikil dan paku. Betapa banyaknya pihak yang meramalkan bahwa Anies Baswedan tidak akan sampai didaftarkan ke KPU. Tidak hanya meramalkan dan berspekulasi mengenai gagalnya langkah Anies Baswedan, bahkan gerakan yang terstruktur, sistematis, dan masif dilakukan oleh kumpulan berbagai pihak untuk menggagalkan Anies Baswedan agar tidak pernah sampai ke KPU. Mengantarkan pasangan Amin sampai ke KPU sama sekali bukan pekerjaan yang mudah. Bagi kita, ini adalah pencapaian yang luar biasa karena kita semua tahu betapa kuat dan deras gelombang perintangan dan penjegalannya. Bahkan Anies sampai meneteskan air mata pada pidatonya di Nasdem Tower sesaat sebelum berangkat ke KPU. Perjalanan kita sampai saat ini adalah bukti bahwa ketika kita semua mau berusaha, bersusah payah untuk mengubah nasib kita sendiri, maka insya Allah pertolongan Allah pun akan datang. Kita telah membuktikan bahwa kita bisa menghalau semua rintangan dan membalikan semua ramalan. Allah telah menunjukkan bahwa Dia tidak pernah tidur. Allah tidak akan diam menyaksikan ketidakadilan, dan Allah merestui perjuangan kita ini. Kita sudah bergerak satu langkah lebih jauh. Masih panjang lagi perjalanan kita. Tapi jika kemarin kita bisa, maka besok kita juga pasti bisa. Karena kita bergerak bersama-sama dengan cita-cita dan harapan yang sama dan dengan tujuan yang sama, yaitu meraih keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu demi kehidupan dan kesempatan memperoleh penghidupan yang berkeadilan dan dengan cara-cara yang memanusiakan manusia, dan semuanya demi Indonesia yang lebih baik dan bermartabat bagi anak cucu kita nanti. Seperti pepatah yang diucapkan Pak Anies kemarin, sekali layar sudah terkembang, surut kita berpantang. Pantang memilih yang lain selain pasangan Amin di 2024. Amin. Salam semangat antitesa 24. Lihat sudah, mana yang bukti, survei atau apa? Demokrasi tanpa dinasti. Cepat, benar, hancurkan politik dinasti, demokrasi tanpa dinasti, perubahan, Thank you.
Oke, udah ya. Kita lanjut ke tujuh sate dulu. Satu putaran. Bang. Jangankan mimpin Indonesia, Anies Baswedan itu mimpin Amerika kalah Joe Biden. Dia cerdas itu, dia punya kompetensi. Nanti kita lihat kalau tarung debat, dia debat terbuka antar pilpres kandidat capres calon presiden. Nanti kita lihat di situ. Orang-orang yang tadinya memfitnah, menghina beliau, nanti akan lihat kecerdasan untuk mengatasi problematika eksternal internal bangsa kita. Jangankan mimpin Indonesia, Anies Baswedan itu mimpin Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bos saya speak. Boleh dengan pendapat Anda, tetapi pendapat Anda tidak sepaham dengan pendapat saya. Karena memimpin suatu negara, apalagi negara sebesar Indonesia ini, enggak cukup dengan berdebat, bos. Enggak cukup dengan berretorika. Enggak cukup dengan hanya pandai menyusun kata-kata. Jago kata-kata. Jago debat. Ya kan, memutar balik fakta. Memutar balik kata. Enggak cukup, bos. Enggak cukup. Kalau soal cuman kan ngandalkan jago debat, jago kata-kata, waduh. Mohon maaf, bos. Mohon maaf. Silahkan pilih aja sendiri sama Anda. Iya. Dan terlalu jauh kelas apa itu dia dibandingkan dengan Joe Biden. Joe Biden presiden, bos. Otomatis nggak kelawan sama dia. Kita tahu apa yang menjadi rekam jejak satu persatu dari calon pemimpin kita. Kita tahu kalau masalah kata-kata, merangkai kata, jago kata-kata, ahli kata-kata, oh saya yakin, saya percaya, karena mereka memang jagonya di situ, ya kan? Nah, tetapi faktanya apa? Coba buka Google, bos. Gubernur terbodoh misalnya, keluar itu di Google. Begitupun hasil rekam karyanya, ya kan? Kita sama-sama lihat Jakarta kayak apa. Saya rasa cukup Jakarta deh, jalan bagus-bagus yang dibor, lobang-lobangi. Cukup Jakarta deh, yang hanya terkena apa itu iming-iming nanti dikasih apa itu daging, dikasih roti biskuit. Dan itu dia berbicara dengan seorang ulama besar, ya kan? Nah, tapi kalau masalah teori, bagaimana merebus kata, segala macam, menyusun kata, ya kan? Merangkai kata,
beretorika, ya saya mampu, dia hebat. Tetapi kalau dalam untuk memajukan ataupun bagaimana memajukan Indonesia, belum bos, belum, masih jauh. Kita sama-sama tahu. Ya, kita sama-sama tahu. Si Yohanes pernah jadi menteri. Menteri dipecat. Sudah itu pernah jadi apa itu gubernur. Apa hasilnya gubernur? Ya, 0% rumah DP 0% kayak apa? OKOC kayak apa? Rumah sakit menjadi rumah sehat. Ya kan? Dan banyak yang lainnya. Belum tugu bambu, tugu sepatu, ya kan? Menebangi pohon-pohon di Monas. Nah, itu kita sama-sama lihat. Yang di zaman Ahok yang begitu besar lokalisasi dirubah menjadi tidak ada lagi, menjadi tempat yang bagus. Nah, tiba-tiba dirubah, ya kan, kembali lagi ke tempat lokalisasi lagi, dan itu fakta. Jadi mohon maaf bos, ya saya rasa harusnya saya katakan saya nggak mau, walaupun saya tinggal di desa bos, jauh dari informasi, ya kan, jauh dari bisingnya kota, tetapi kami sangat melek. Kami sangat melek sekali. Siapa yang bisa apa itu memimpin Indonesia lebih maju lagi ke depan? Yang turun langsung ke masyarakat, yang tahu keringatnya, bau keringatnya masyarakat, dan tidak berjarak dengan masyarakat. Hanya Ganjar Pranowo, bos. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 34 nekat. Kenapa? Apakah Indonesia sudah ada? Belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dari Sabang sampai Merauke, dari Miang sampai Pulau Rote, semoga panjenengan semua mendapatkan rezeki yang melimpah, umur yang barokah, keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan dikaruniai anak yang soleh silahkan. Amin ya rabbal alamin. Kalau ada video yang model begini harus saya jawab dengan tegas. Karena apa? Ini pembodohan publik, pembodohan secara massal. Bagaimana mungkin orang Arab yang ada di Indonesia tahun 1934 mendirikan Partai Indonesia, Partai Arab Indonesia, katanya Indonesia belum ada. Kan pekok. Ya. Kenapa enggak kalian tengok itu hari lahirnya Sumpah Pemuda itu tahun berapa? 1928. Isi butir Sumpah Pemuda itu apa? Kami putra-putri Indonesia berdarah satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Ya, tiga butir itu sudah sudah harusnya kalian berpikir cerdas bahwa Indonesia sudah ada sebelum tahun 1934. Kenapa itu apa? Yang lain pada diam, Mbak, mengingatkan itu. Itu pembodohan publik, pembodohan massal. Kok namanya? Sesuai dengan namanya. Botol apa kepanjangan botol? Apa ya? Botol. Bocah tolol. Itu dia aja tahu. Jadi janganlah, ini namanya pembodohan massal, pembodohan publik. Pengalihan sejarah seakan-akan kaum kalian yang berjuang di Indonesia, orang Arab, ya. Kalian itu datang belakangan. Orang yang model begini mau jadi presiden di Indonesia, mimpi. Mimpi. Itu ada tahu lah, mimpi. Salam marah, salam NKRI agama tiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Ada acara Mata Najwa yang menghadirkan 3 bacapres. Tapi sayang banget, panggung sekeren itu malah dijadikan tempat ngibul sama Anies. Gue mencatat, setidaknya ada 8 poin yang disampaikan Anies tapi patut tidak dipercaya. Yang pertama, soal biaya kampanye Anies bilang itu adalah sumbangan pendukungnya. Di situ dia bilang, kalau dia diundang di suatu tempat, maka tuan rumahlah yang menanggung biayanya. Nah, yang gue pertanyakan nih, Anies itu kampanye di mana-mana sering naik pesawat jet.
Nah, pesawat jet biaya sewanya dari mana, Pak? Atau itu pesawat jetnya siapa, Pak? Coba jujur deh. Karena setahu gue nih, itu punya bos Anda, Surya Paloh. Kira-kira nih, Anies berani nggak ngaku ya? Terus yang kedua nih, Anies bicara soal pendidikan. Dia cerita soal bangku sekolah yang kaya piramida. Makin tinggi, makin dikit bangkunya. Padahal waktu dia di Jakarta, dia sendiri nggak mampu buat memberikan bangku sekolah yang cukup waktu mimpin di Jakarta. Artinya, dia nggak mampu memberikan bukti kalau omongan dia itu bisa dilaksanakan. Lanjut, yang ketiga, dia bilang akan memperbaiki pengadilan. Walah, ini mah ngaco banget. Apa Anies itu nggak ngaca ya? Kalau lembaga peradilan itu bukan di bawah presiden. Lembaga peradilan itu masuk ke wilayah yudikatif dan berdiri independen. Kacau bener sih Anies. Yang keempat, Anies bilang katanya alat negara digunakan untuk intimidasi pihak-pihak yang mendukung dia. Dia juga kasih contoh, katanya ada 10 perusahaan yang diperiksa karena mendukung dia. Masalahnya, dia nggak bilang perusahaan apa. Anies nggak kasih informasi lebih lanjut. Kalau dia merasa bener ya, bilang aja nama perusahaannya itu. Tapi gue curiga sih. Untuk hal ini, Anies lagi-lagi ngibul aja, biar seolah-olah ceritanya dia itu dizolimi. Dia mau bikin image seolah-olah dia ini penting dan harus dihalang-halangi. Pak, Anda nggak sepenting itu, Pak. Nggak usah GR lah. Bilang dihalang-halangi, Anies masih sering bikin acara di sana-sini. Bebas pula. Duh, nggak capek apa ngibulin rakyat mulu, Pak. Masuk yang kelima. Anies bilang setiap jabatan harus diisi sama orang-orang yang kompeten. Lah, faktanya di Jakarta, beberapa jabatan diisi sama orang-orang dekatnya dia. Nggak kompeten pula. Gue ambil contoh aja ya. Apa kapasitasnya Ges Khalifah? Kok dia dikasih jabatan komisaris Ancol? Terus TGUPP, itu yang jumlahnya seabrek-abrek fungsinya buat apa, Pak? Kok Jakarta makin berantakan sih? Sekali lagi, Anies nggak bisa membuktikan omongannya. Sekarang yang keenam, Anies bilang dia akan membuka lapangan kerja. Faktanya, selama di Jakarta, dia gagal membuka lapangan kerja. Yang dulu janjinya 200 ribu lapangan kerja, ternyata cuma omong kosong, alias cuma janji palsu. Bahkan, tingkat kesempatan kerja di Jakarta itu masuk yang terendah di tingkat nasional loh, Pak. Nah, pertanyaannya, itu duit yang banyak banget kemana, Pak? Lanjut yang ketujuh. Ini rencana yang super ngaco. Pemilik tanah yang terdampak jalan tol akan dijadikan pemegang saham dari jalan tol itu. Kelihatannya keren ya. Jangan seneng dulu, karena ini akan timbul masalah baru. Kalau tanah itu dijadikan modal investasi, berarti pemilik tanah itu tidak akan mendapatkan kompensasi, ganti untung seperti yang selama ini didapatkan. Selama ini kan kalau mereka dapat ganti untung, mereka bisa langsung beli tempat tinggal baru kan? Nah, kalau mereka nggak dapat ganti untung, mereka mau gimana hidupnya, Pak? Coba lu bayangin nih, rumah udah dihancurin, terus mereka nggak dapat kompensasi. Terus mereka mau ngapain? Kalau nunggu jalan tol, itu butuh waktu sekitar 3-5 tahun. Pertanyaannya, mereka mau gimana selama 5 tahun itu? Dan setelah jalan tol dibuka, kan nggak langsung ada keuntungan buat yang dibagi. Menurut gua nih, gagasan super ngaco ini malah nyusahin rakyat, Pak. Yang terakhir, yang ke-8. Soal pembangunan yang berkelanjutan. Dia bilang di Jakarta, dia udah meneruskan yang udah baik. Lu jangan percaya ya, itu ngibul. Faktanya, nggak seperti itu loh. Contohnya aja nih, Taman Kalijodo, itu nggak dirawat sama sekali. Selama Anies mimpin Jakarta, taman itu hancur banget. Padahal, sebelumnya itu taman keren banget. Belum lagi nih, program penanggulangan banjir. Jadi di daerah Jakarta itu ada daerah yang sebelumnya udah bebas banjir. Pas Anies mimpin, kok bisa-bisanya daerah itu banjir lagi? Gimana nggak banjir kalau kalinya udah nggak pernah dikeruk sama dibersihin, Pak? Kalau soal Jakarta, gue bisa bicara banyak deh. Karena gue juga tinggal di Jakarta. Dulu sekolah dan sekarang cari makan juga di Jakarta. Jadi gue saksi bobroknya kepemimpinan Anies di Jakarta. Dan gue bisa pastiin, omongan manisnya Anies soal apa yang dia lakukan waktu mimpin Jakarta itu banyak ngibulnya. Berkaitan dengan acara itu juga, gue mau sorotin juga penampilannya Pak Prabowo. Apa yang disampaikan Pak Prabowo di acara itu nggak ada yang menarik sih. Yang gue lihat, dia banyak sih nggak tahu permasalahan bangsa. Dia coba maparin 17 program unggulannya. Tapi seperti biasa,
dia nggak kasih tahu detailnya gimana. Penampilannya di acara ini sama kayak penampilannya di beberapa acara besar lainnya. Apa yang disampaikan nggak ada yang konkret. Cuma akan ini, akan itu. Pokoknya ngalor ngidul nggak jelas. Jadi gue tertarik untuk bahas soal pemaparannya ya. Karena cara Prabowo menjelaskannya juga muter-muter dan nggak nyambung sih menurut gue. Ditanya soal apa, jawabannya bolak-balik ke hal yang sama. Nah, yang gue sorotin dari penampilan Prabowo nih adalah beberapa gestur Prabowo yang kelihatan lucu banget. Okay, pertama, 6 menit ya. Waktu dia memaparkan melebihi waktu 13, yang diberikan. 13, 1, yang 2, lain 3, dikasih waktu 10 menit. Okay. Tapi Prabowo protes dikasih waktu 10 menit. Terus ada lagi nih, dia minta refleksi depan cermin seperti tamu-tamu yang lain. Tapi dia nolak. Buat gue ini membuktikan dia itu arogan dan gak mau ikutin aturan. Kata-kata hari ini apa? Sebelah boleh panas, kita mah gaya bebas. Semangat amat, Wan. Yakin ente berdua itu bisa mengikuti Pilpres di 2024 mendatang? Kalau saya tidak yakin. 100% saya rakyat desa tidak yakin kalau ente berdua bisa lolos mengikuti Pilpres di 2024 mendatang jika KPU memegang teguh Undang-Undang Ketatanegaraan. Saya jelaskan. Undang-Undang Ketatanegaraan khususnya di wilayah Indonesia mengatur dua poin penting. Yang pertama, presiden khususnya untuk Indonesia tidak boleh menjabat 3 periode. Yang kedua, presiden khususnya untuk Indonesia itu harus warga negara asli pribumi Indonesia. Tidak boleh ada campuran darah dari negara manapun. Jika ente bisa lolos mengikuti Pilpres di 2024 mendatang, berarti Insinyur Haji Joko Widodo bisa mengikuti Pilpres untuk 3 periode. Jika ente berdua bisa lolos mengikuti Pilpres di 2024 mendatang, sedangkan Insinyur Haji Joko Widodo tidak bisa mengikuti Pilpres untuk 3 periode, pertanyaan saya, ada apa dengan KPU? Apakah ada udang di balik batu? Sedangkan kita semua tahu partai terkorup itu partai dari mana dan pengusung siapa. Kita juga tahu dibawa kemana uang korupsi tersebut. Apakah rakyat desa seperti saya tidak bisa atau tidak boleh menyuarakan kebenaran tentang undang-undang ketatanegaraan yang sudah diatur untuk KPU dan jajarannya? Amanahlah dalam mengemban amanah rakyat, karena kalian digaji dari uang rakyat. Dengan membeli sebungkus rokok, kami sebagai rakyat kecil sudah membayar kalian untuk bekerja dengan baik, untuk bekerja dengan benar. Apakah rakyat ini hanya dijadikan penonton? Sedangkan rakyat tahu kesalahan-kesalahan dari para pejabatnya. Apakah kalian itu tidak bisa mendengar sedikit keluhan dari rakyat-rakyat kecil, sedangkan kalian dibayar oleh rakyat? Jika kalian tidak amanah dalam mengemban amanah rakyat, jangan harap Indonesia bisa menemui yang namanya keadilan sosial bagi seluruh Indonesia dan akan bersih dari yang namanya koruptor dan mafia uang rakyat. Saya sebagai rakyat kecil sangat sedih melihat pejabat-pejabat yang korup. Amanahlah dalam mengemban amanah rakyat. Salam dari orang desa. Jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia itu bukan jabatan yang main-main, guys ya. Menurut saya jabatan sekelas presiden itu penting sekali, guys ya. Jadi untuk memilih figur atau calon itu kita jangan bermain-main, jangan anggap remeh ya. Harus memilih yang benar-benar tepat, yang benar-benar bisa membawa bangsa dan negara kita ini menuju ke arah kemajuan ya,
menjadi Indonesia emas ya. Nah, kalau berbicara tentang Indonesia emas guys ya, ini agak mustahil ya kalau kita percayakan kepada Pak Anies dan juga Cak Imin untuk menjadi Presiden Republik Indonesia ya. Karena mereka dengan secara tegas dan juga blak-blakan sudah mengatakan mereka adalah antitesa dari Pak Jokowi. Mereka bukan mau melanjutkan program beliau tetapi mau mengubah ya. Nah, itu artinya seperti yang Pak Jokowi bilang, nanti seperti mengisi pom bensin mulai lagi dari nol ya. Tentu kita tidak ingin seperti itu guys. Mulai lagi dari nol, mulai lagi dari nol. Artinya kita akan melewati kesempatan-kesempatan atau tahun-tahun di mana sebenarnya kita itu sudah menjadi Indonesia emas tapi lewat begitu saja. Karena apa? Karena perubahan, pergantian kebijakan yang berubah-ubah dan tidak mau melanjutkan sebelum-sebelumnya yang sudah dikerjakan ya. Itu hanya karena dorongan nafsu, ambisi politik. Oleh karena itu guys ya, yang paling tepat untuk melanjutkan program, meneruskan tongkat estafet dari Pak Jokowi, membuat Indonesia ini menjadi lebih maju dan bergerak cepat menjadi Indonesia emas adalah Pak Ganjar Pranowo ya. Jadi mohon maaf nih untuk Pak Anies dan para relawannya ya, kita kurang percaya kepada Pak Anies untuk menjadi RI1 dengan melihat rekam jejak selama beliau menjadi Gubernur DKI Jakarta yang tidak konsisten. Yang paling penting itu tidak konsisten dengan kata-katanya yang sering berubah-ubah guys ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Semoga nanti kita dapat memilih pemimpin dan Tuhan menganugerahi kita figur pemimpin yang tepat untuk membawa bangsa dan negara kita ini ke arah yang lebih baik lagi guys. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.